terkait dengan isu masalah penyanggem atau pekerja hutan atau perambah hutan, katakanlah seperti itu. Jadi orang Watu Limo sampai Munjungan itu kan rata-rata memang penggarap hutan gitu loh. Tapi ada isu ketika salah satu calon bapak itu jadi, maka akan dikembangkan atau akan ditutup hutan itu dan akan ditanam dengan sengon atau istilahnya sengonisasi. Ya resah sekali karena kehidupan masyarakat mulai dari Watu Limo sampai Munjungan bahkan Panggul itu kehidupannya rata-rata di hutan gitu. Yang diisukan pasangan calon nomor 2. Tetap concern kita, visi kita itu tetap bahwa masyarakat ini namanya lembaga masyarakat desa hutan itu adalah bagian dari kami. Sehingga tidak mungkin kita mengesampingkan itu ya. Lembaga masyarakat desa hutan itu adalah bagian mitra dari kami di dalam membangun hutan. Jadi ke depan, 5 tahun ke depan tidak ada program sinkronisasi dengan menutup lahan yang sekarang dikelola oleh masyarakat apa? Tidak ada.